Mengapa Kim? Dua staff bilik bedah sangat terkejut sebab yang buat pembedahan itu adalah bos besar diorang. Mungkin tak biasa dekat sana kan. Dekat sini, kita kat Malaysia, kita pakar, ketua jabatan, perunding itu biasa buat pembedahan. Dalam scene ini, dia mencuba menunjukkan bahawa doktor pakar ni sangat pakar dalam membedah sampai bila dia buat incision ataupun torehan itu tak keluar darah langsung. Sesuatu pembedahan tidak sepatutnya diganggu dan dia tidak mengubah apa-apa pun. Adakah kalau pembedahan itu dibuat tak ada darah akan menyebabkan pembedahan itu ditangguhkan ke apa ke? Itu adalah sesuatu yang sangat remeh. Dalam situasi pembedahan, apa yang kita praktikkan ialah safe surgery, safe lives. Entik betul dia punya keratan rahim, tiub falopio ataupun tiub peranakan dan juga ovari. Sampai hujung jari-jari dekat tiub peranakan tu pun boleh nampak dengan jelas terbuka lagi. So ini sangat tidak realistik lah.